Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat dua minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, saudara Henrikus Suwandi dengan Catur Indrianti Pratiwi akan diberkati dan diteguhkan nikahnya pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan
Pertolongan kita dalam kebaktian pemberkatan nikah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, segenap keluarga yang berbahagia, mari kita mendengarkan litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Yesus berada di tengah keluarga.
kita bersama mendengarkan perintah saling mengasihi. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Akan mendasari pemberkatan nikah ini dengan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus menolong kita mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya, indah pada waktu kami berencana, indah pada waktu Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Khususnya hari ini, hari yang penuh bahagia, sukacita bagi seluruh keluarga besar kedua belah pihak, di mana kedua anak kekasih kami, Hendrik bersama dengan Indri, akan memperhadapkan pernikahannya di hadapan Tuhan untuk menjadi satu dalam ikatan perkawinan sepanjang hidup mereka. Karena itu, ya Tuhan, kami akan mendasari pemberkatan nikah ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan rumah tangga yang baru ini. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai utus melayani pada hari ini. Dan bersabdalah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Ampunkanlah dosa kami, supaya penyembahan kami dalam pemberkatan nikah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman pada hari ini, Filipi pasal 2 ayat 1 dan 5 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pembacaan yang kedua, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian sabda Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, segenap keluarga, kedua belah pihak yang berbahagia, mari kita merenungkan pembacaan kita, satu tema renungan dalam pemberkatan nikah kedua anak kekasih kita. Pernikahan itu kudus. Pernikahan itu kudus. Kita harus mengetahui bahwa pernikahan itu kudus. Itu merupakan lembaga Allah yang tertua di dunia. Ia lebih tua dari gereja. Dengan perkataan lain, sebelum gereja Kristus lahir, lembaga Allah yakni nikah kudus itu sudah ada. Pernikahan kudus adalah ikatan lahir dan batin yang terlama dan terakrab yang dikenal oleh manusia dan yang paling suci dalam pandangan Allah. Itulah sebabnya perlu kita mengetahui bahwa pernikahan itu kudus, bukanlah sekedar penyelenggaraan sosial dan soal perdata untuk perpaduan dua orang itu. Bukan juga karena ibu dan ayah atau keluarga yang membuat atau menjodohkan serta mengukuhkan nikah itu. Akan tetapi persekutuan itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan berdasarkan kasih karunia ilahi. Oleh karena itu dasar kesaksian Alkitab, khususnya pasangan nikah hari ini, Henrik dan Indri, terpanggil untuk menjunjung tinggi dan menghormati nikah kudus sebagai persekutuan yang tertinggi tingkatnya. Jadi perpaduan dan persekutuan suami istri dalam nikah kudus itu Rasul Paulus dalam pembacaan kita memberi tanggung jawab seorang terhadap yang lain. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Yesus. Hai suami, tunduklah kepada istrimu sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Seorang istri terpanggil untuk tunduk dan taat setia kepada suami. Oleh karena itu, suami menjadi kepala atas istri. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi kepala atas jemaatnya. Dan sebaliknya suami mengasihi istrinya. Nasihat Rasul Paulus ini mempunyai alasan. Oleh karena Tuhan Yesus adalah sumber karunia, kasih karunia yang telah mengasihi sidang jemaatnya. Dan kasih Yesus yang melayani, kasih Yesus yang mengampuni, kasih Yesus yang membahagiakan dan menyelamatkan.
Itulah yang kita hayati dalam minggu-minggu sengsara Praspaskah yang ketiga ini. Sidang jemaat Tuhan, dalam suatu pernikahan, tiap individu punya perbedaan, punya kekurangan, punya kelebihan. Namun yang berbeda itu dipakai untuk saling mengasihi dan melengkapi. Ide dan gagasan pribadi sangat penting, berguna dan berarti sepanjang berpadanan dengan pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan dalam Kristus, apa itu? Yaitu rela berkorban, bersedia mengosongkan diri dengan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Jadi pola seperti ini patut diperlakukan oleh suami istri dalam suatu rumah tangga. Yakni harus menanggalkan atribut pribadi, status sosial, martabat, jabatan, titel, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan demikian supaya suami istri mampu berdampingan seorang akan yang lain, seiring, sejalan menuju pencapaian tujuan bersama. Jadi jangan ada suami atau istri yang mendaulat dan mencari pemuasan pementingan diri sendiri dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Jadi kapan ada suami atau istri punya keakuan, kepentingan pribadi yang dikedepankan, cepat atau lambat sesungguhnya gejala dan keinginan itu menjadi cikal bakal pemicu munculnya konflik. Konflik atau kekacauan dalam suatu rumah tangga tidak dikehendaki Tuhan. Saya kira itu juga yang tidak diinginkan oleh seluruh keluarga kedua belah pihak, ibu bapa, dan kita semua dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang kita dambakan semua adalah rumah tangga yang rukun, yang damai, sejahtera. Karena itu selalu dikatakan kalau kita diberkati di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkatnya. Dibutuhkan ketaatan kita, kesetiaan iman kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan kepala rumah tangga. Roh Kudus telah mempertemukan kedua anak kekasih kita, Henrik dan Indri, dalam pernikahan kudus ini. Perpaduan ini tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibedakan, karena memang sudah satu. Dalam kesatuan inilah kiranya Henrik dan Indri sebagai suami istri memahami pasangannya sebagai dirinya sendiri. Tidak ada lagi sekat pemisah di antara suami dan istri, tidak ada lagi rahasia pribadi yang disembunyikan. Rahasia suami adalah rahasia istri, demikian pula sebaliknya. Perasaan istri adalah perasaan suami. Yang penting di sini adalah keterbukaan, kejujuran untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Dikatakan hiduplah sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa menuju satu arah tujuan, agar tercipta hidup bahagia, harmonis, dan damai sejahtera. Karena itu, jikalau pasangan nikah hari ini, Henrik dan Indri, mari melaksanakan firman Tuhan ini. Sesuai dengan pedoman, petunjuk Rasul Paulus ini, maka kita semua yakin bahwa persekutuan nikah kudus yang dibentuk Henrik dan Indri hari ini akan kukuh kuat. Nikah itu suci dan kudus. Karena itu jangan dinodai dan dicemarkan. Nikah itu kekal. Karena itu sekali nikah tetap nikah. Mautlah yang menceraikan. Tuhan kiranya menyertai rumah tangga yang baru ini. Selamat kepada kedua
orang tua, ibu bapa, seluruh keluarga kedua belah pihak, kepada jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Aku dapati hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan kami, takkan lagi tercerai. Aku dapati mataku pemandang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam amanat peneguhan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki dan perempuan Hendrik dan Indri. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan, percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai dipersilakan berdiri. Henrikus Suwandi, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Catur Indrianti Pratiwi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Henrikus Suwandi dan Catur Indrayanti Pratiwi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan rajin membaca Alkitab bersama-sama. Disilahkan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ada mic di bawah? Ya. Saudara Henrikus Suwandi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Catur Indrianti Pratiwi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku dan berjanji Henrikus Suwandi? Ya,
Saya mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di sini saya, Henrikus Suwandi, mengaku dengan sungguh bahwa saya telah menerima Catur Indrianti Pratiwi yang tangannya saya pegang menjadi istri karunia Tuhan. Saya berjanji tidak akan meninggalkan dia dan akan mengasihinya dalam untung atau malang. Akan memelihara dia seperti seorang suami Kristen yang setia. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Terima kasih. Saudara Catur Indrianti Pratiwi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Henrikus Suwandi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku dan berjanji Catur Indrianti Pratiwi? Ya, saya mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya di sini. Saya Catur Indrianti Pratiwi mengaku dengan sungguh bahwa saya telah menerima Henrikus Suwandi yang tangannya saya pegang menjadi suami karunia Tuhan. Saya berjanji tidak akan meninggalkan dia dan akan mengasihinya dalam untung atau malang. Akan memelihara dia seperti seorang istri Kristen yang setia. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Makasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kutolepa, yang telah dipersatukan Allah hari ini, tidak boleh diceraikan manusia. Tak nama adim pasi sarak kita matuanna, matusanna, ipaana, keluargana, tetanggana, nendenda. Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Thank you.
cek satu deh. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Mari kita bersyukur. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan pujian vokal grup PWGT Jemaat Karasik.
Kita membaca Mazmur 128 ayat 1 dan sampai 6 secara berbalasan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, atas penebusan yang boleh Tuhan berikan dan karuniakan, anugerahkan kepada kita. Sambil kita mengingat firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sambil memberikan persembahan syukur, kita iringi dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 146 bait pertama dan kedua. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda suka cita.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih waktu yang indah bagi kami, yang Tuhan telah karuniakan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga kedua belah pihak, bersama dengan kedua anak kekasih kami, Hendrik dan Indri, yang telah mempersatukan hidupnya dalam pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Tuhan telah memperkenankan kami mendasari persekutuan nikah ini dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, yang akan menolong membekali khususnya kedua anak kekasih kami, Hendrik dan Indri. Kiranya dalam memasuki rumah tangga yang baru ini, mereka tetap mempedomani firman Tuhan sebagai dasar kehidupan rumah tangga mereka. Bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup pernikahan mereka. Tuhan, Engkaulah jaminan hidup pernikahan mereka. Engkaulah penolong hidup pernikahan mereka. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengarahkan dan terus memberkati rumah tangga yang baru ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kedua anak kami ini telah bersama mengaku memegang teguh janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, bahkan disaksikan oleh seluruh keluarga kedua belah pihak. Kiranya kedua anak kami tetap memperkokoh pernikahan mereka, dan biarlah mereka sungguh menghayati bahwa hidup pernikahan ini dalam cinta kasih damai, sehingga segala rahmat dan kebaikan-Mu Tuhan terus bersinar dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa agar mereka sanggup terus menerus memperbaharui kesetiaan mereka satu sama lain, mampu saling menerima kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri pasangan hidupnya. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga, kedua belah pihak, ibu bapa, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Secara khusus Tuhan, peliharakan berkati mereka, juga sanak saudara, teman mereka yang turut berjasa membentuk kepribadian mereka, bahwa semoga pernikahan kudus ini semakin mempererat tali persaudaraan mereka satu sama lain. Mereka boleh saling menerima sebagai satu keluarga Allah. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur atas persembahan yang telah dipersembahkan oleh jemaat, juga segenap keluarga, kedua belah pihak, kedua anak kekasih kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dipakai untuk kebangunan jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk acara selanjutnya dalam melengkapi sukacita kebahagiaan ini, baik melalui pencatatan sipil maupun acara resepsi nanti. Kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, agar semuanya boleh berjalan sukses lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, selamatkan. Bagi para pemimpin kami sebagai wakil-Mu di tengah dunia ini, agar tetap menjadi pemimpin yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, terlebih khusus dalam melihat situasi kondisi yang kami alami sampai saat ini, pandemi COVID-19 yang terus berada di sekitar kami. Biarlah kami tetap taat setia akan protokol kesehatan. Kami bersyukur bahwa vaksin sudah sementara berjalan, baik di rumah-rumah sakit, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya lewat vaksin ini Tuhan berkati, dapat mengurangi klaster penyebaran COVID, di mana di dalamnya kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah ini membawa segala bentuk kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa kasih dan kehadiran-Mu akan terus menolong, memberkati, melawat kami dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan,
doa segenap keluarga kedua belah pihak, doa dari ibu dan bapa kedua belah pihak, doa dari kedua anak kekasih kami, Hendrik dan Indri, yang telah memasuki rumah tangga yang baru. Kami sampaikan Tuhan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kami dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama kita menerima petunjuk hidup baru. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang terhadap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan melakukan janji yang manis, pelengkap kidung jemaat 165 bait yang pertama. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Malam lebat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku kepadamu yakinlah terus. Sidang jemaat Tuhan, segenap keluarga yang berbahagia, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat memasuki rumah tangga yang baru, Saudara Hendrik dan Indri. Selamat berbahagia kepada kedua orang tua dan segenap rumpun keluarga. Kiranya kita senantiasa mengingat apa yang sudah firman Tuhan yang sudah disampaikan Ibu Pendeta, sambil mengingat nats firman Tuhan dari Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan kepada Ibu Pendeta, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap tugas dan pelayanan. Ya, sidang jemaat, masih ada acara yang akan kita lalui di dalam
gedung ini. Yang pertama adalah ungkapan hati dari keluarga, kemudian pengambilan sesi foto, nanti kami akan atur, lalu kemudian pencatatan sipil. Ya, jadi bagi yang sudah ditunjuk oleh keluarga, Pak Apindita Sangka barangkali. Pak, siapakah? Nara. Dari mempelai laki-laki. Siapa yang sudah ditunjuk? Oh, silakan. Oh. Iya. Oh ya, sudah ada di sana. Oh, Pak Pendeta Sangka dari perempuan. Oh. Kurus semangat lako. Kita mintu solanasang tu dio mak joren lante kula atau merasan. Usak bi seon kurus semangat ilang ampuang matua. Tediona pasakena tananan dapo. Dak dua bati. Na pasipulung ki solanasang. Lajona keluarga, lajona majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, antamakdin ungkanasai totemo kumua, yate anakta mangkemudi pasakit tananan empokna, nasitongan-tongan nateken nela. Di poundi tu ungkapan hati lamintu pa laku pokada laku ku lako ibu pendeta sola sangayo kalambakna kure semangat tu diona kamangkan nami panata inde pasakke rampanang kapak namuira kana ta pana di panata te pencatatan sipil pala di pokok duka bangasiamu to temo ba inde duka gedung gereja. Oh ya, la di pegau moto temo, ya moto nak ki kuadu kamu umpa doloi, kure semangat tu kasadiami uncata ite, batik kita ma lontara makarengna kema perintah. Anna mendadi mau misa tananan dapok baru, pa susi moto. Mintu-mintu nate kusanga lah di pakondi-kondi bang mo, muira kana ya tu pak tangarangku bisa buda tulaku pokada, apa ko ta mengerti solana sangkumua nenek bangki nabatasi tu disanga pandemi COVID-19. Laun sedan naa kada lako bati soladui. Semacam kada di sedan sarong. Laku kua ma'akada. Eto ma'aram panang kapa'e. Milambi mo polek tuan lo melomi dete mo polek te kulla ama piadadi. Topok molangan botto diulumi tusak buran kaso si tamben. Domo pak barusami tu saburan tananan dapo baru dipasang rekenan mokomi to umpe maranga toruan malesona rampanan kapak belanna mangka mo dipogau maalalan nada kasitamuan dak dua keluarga lan mak parampo. Nah di pokok itu temu tu pasak kerampanan kapa salah di pokok duka pa tu law surai ita melontara makarengna toma aparenta. Ia moto na di kuah kumuam sundum mo pale ena kemang kaida kok dicata ate rampanan kapa mi tama
lontaran atau ma perintah. Ya moto kikue kumua denau pa anna po manda mi tampo na lembang anna po bintim mi sapan na minaga. Belan na tioso kumo tu tanak tang tiberun na tanete tang tuan. Mangkamo di pandan tu bangke ema totoona randana manda. Anna dako ke dako nalambi atunna amiosok pentio pentionganan yaitu pangarampaan ala susi to pasak paladan ala tento tamuan mendadi orang-orangan to topo pesimbongan to tala tambuk. Tem itu kenalan dia tun na nakamasai ko mi puang matua takinan pia semberan lotong ulu ami mak sompu mak kepak mak takia apa tong mali apa nak kuat tu mak perintah pala na pokadasia pencatat sipil lah kok kumua dua anak cukup pakoya ke aku te dari keluarga kuku aku lasan dek lako bangko mi kita tutu mampata yang na bengko mi la abiko kurus manga kurang dukai ko kurus manga aduka ya ku pataru ikumua belanna mi alaminasang mote mintu mintu una layamo ranung kita kumua la malekomi mak lembakan aldo lalangkumi tondo kendaka kande ranungki keluarga batu tomak rapu kumua la susi komi topono sepu una sule ke tidukung komi sule lako tondok lamunan lolomi tolempang koropi ina lana pirapi sangat tondok mi sola tobuda anna lain tontong duka mi ngaran temei torro tomatuan mi kumua tontong usalurundun ni tujona ada sipori tondok ya mula mi ngaran tomai kumua la tontong mi ngaran duka kumua parallu didukung tu tomatuanta diolu tondok ke male komi ma lembakanando ya merandung kita denau pa anna ya tu bunga rangka ami la susito kalimbuang boba nenek ditimba nenek lempan nenek diala nenek merangan tu tak bitarunomi denau pak tapau pak paraya tapau paraya narapak rapak kena puang solat topas sakina toku mombong ta la tontong mbura kilin lo masakke la umpi pikiki tanda marudindin anta masakke mairi marudindin solat nasang nenek tu mengkalulako unola tampo melolo kadang tang silambanan kalau tang katurak-turak umpet dilongan ni kaborok mama sena puang na susi to kusule lako kita solanasang kumua tapa sundun ni tu kaparanuan susi te agan to temo saya lako mangkanna resepsi lo inan dinim panata resepsi pada moto kure semangat. Ya, terima kasih. Cara berikutnya sesi foto yang akan dipandu oleh Mama Apian. Mama Apian silakan. Oke. Selamat siang Solanasang.
Susi moto, mang kamu disepakati panitia. Nah seduka mau tu pencatatan sipil setengah 11 tu pencatatan sipil. Pako denduka mau tu mangka kisipak kadai. Tabe Indri Solah Hendrikus benda mau kodolin dete mak foto. Saya sudah membagikan kepada keluarga laki dan perempuan. Tabe pengantin bersama pendeta. Mangka tu pengantin bersama pendeta dan majelis. Ya. Ya. Pendeta bersama apa salah enam? Pengantin. Berdua pengantin pendeta. Mana pendeta, Pak Pendeta? Halo Pak Pendeta. Mangka to siap-siap komile. Pak Pendeta. Pak Pendeta Sangka, dengan hormat Bapak di sini mendampingi anak cucu. Siap majelis, majelis siap mau kami. Pendeta dulu, pendeta. Pandita mau dulu. Ya. Mangka to pengantin bersama majelis, mentuk majelis, mentama soleh pendeta. Ya. Naula aki atu teh. Ya. Siap memang mau kami? Oke, okay, namang kate majelis, tamanasang majelis. Sekarang majelis siap bersama pendetanya. Mangka to siap pengantin bersama orang tua kedua belah pihak. Siap kemilai salah apa? Ya. Sama dulu nanti. Kedua orang tua dulu, kedua orang tua. Nah. Kedua belah pihak apa kami? Apa kami dulu? Ya, apa? Ibu. Pengantin bersama orang tua kedua belah pihak. Jadi anang kami le, anna ritau. Yang namang kada koto mengkalo mamana. Oke. Okay. Tukar dulu. Orang tuanya bertukar dulu. Yo situ kamu. Yo oke. Ya namang kada kote meng kalau dulu tu teman-teman na Indri le anu le Hendrik. Ya. Sekarang 4 orang 6 orang berfoto. Sambil senyum mendengar sebentar pengantin bersama dengan kedua orang tua. Oke, okay, orang tuanya Indri. Tabe orang tuanya Hendrik mengkalo kumdol ale, tabe. Ya, oke, okay. Orang tuanya Indri sekarang, ya. Siap nanti orang tuanya Hendrik. Oke, okay, turun orang tua Hendrik. Saudara kandung Indri siap. Saudara kandung Hendrik, apabila masih ada. Siap, saudara kandung Indri. Mari. Cepat. Waktu. Kalau tidak ada saudara kandung dari Hendrik. Ya, oke, okay. Yang tidak ada dikondengi. Malah mau kami tutup mata toh? Ya, oke. Okay. Mana-mana, ayo, jangan si tobat, jangan si pesusu. Saudaranya dulu. Saudaranya saja. Ya, saudaranya cepat saja sedikit. Dulu. Ya. Supaya kami tahu mana saudaranya Hendrik. Ya. Siap, saudaranya Indri.
Kalau ada saudara angkatnya Indri juga. Mangkam, ya oke. Oke, siap saudaranya Indri. Kalau tidak ada ya nanti di sana di apa, ya. Oke. Saudaranya Indri lagi ya. Oke, satu murah menit. Saudara kandung Indri adakah? Ada tidak? Kalau tidak ada, keluarga besar Indri ada di Tawa. Ada ya. Siap-siap keluarganya Indri. Yang masih yang belum berfoto ya. Sambil dipersiapkan untuk pencatatan sipil. Keluarga besar Indri siap, yang mau naik. Siap juga keluarga besar Hendrik Mangkamoto. Pendam Mira. Oke. Ini apa namanya? Ya. Oke, siap mau rakyat tuh pencatatan sipil. Oke, oke. Eh, lamor dulu Pak Teh, Indah Teh, dari mana Bu? Ibu? Keluarga Hendrik, cepat-cepat, lari, lari, lari. Waktu sudah 10:30. Bolehkah dipercepat Ibu dan Bapak? Saya sudah dimarahi dari belakang, karena jam. Oke, okay, yang nanti keluarga besar Indri, stop, nih, stop. Nanti di... Oke, okay, terima kasih, minta maaf, sasa-sasaki. Waktu 10:30 yang harus diikuti. Oke. Okay. Beri semangat. Bagi yang belum... Bagi yang belum, ada di... Masih ada di... Di gedung sebentar, ya. Orang tua, saksi demo nasamo. Kenapa? Kenapa? Mama Eko duduk ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami dari pemerintah setempat untuk datang mencatatkan pernikahan kedua saudara kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua, para saksi dan keluarga serta kita semua yang hadir pada saat ini. Pada hari ini 8 Maret 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pencatatan perkawinan saudara Hendrikus Suwandi dengan saudari Catur Indrawati Pratiwi akan dilaksanakan. Pencatatan perkawinan saudara akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tiba saatnya saya akan mencatatkan secara sah perkawinan saudara Hendrikus Suwandi dengan saudari Catur Indrianti Pratiwi. Untuk itu saya mempersilakan kedua mempelai, orang tua dan saksi untuk menandatangani register akta perkawinan. Silakan pengantin laki-laki dulu.
pengantin perempuan. Orang tua dari pengantin laki-laki, Bapak Suwandi. Iya, Bapak. Iya. Sudarsono, Bapak Sudarsono. Sudarno, ya. Tadi. Iya. Saksi dari pengantin laki-laki, Bapak Yosep. Saksi dari pengantin perempuan. Terima kasih sudah menandatangani register akta perkawinan. Dengan selesainya pencatatan akta perkawinan ini, maka perkawinan saudara telah dicatatkan dan kepada saudara diwajibkan untuk menciptakan rumah tangga yang damai, tenteram, dan bahagia. Segala sesuatu dalam keluarga harus dirundingkan, dimusyawarakan, dan diputuskan secara bersama-sama agar rumah tangga senantiasa tetap damai, sejahtera, dan bahagia. Saya ingatkan kepada kedua mempelai, mulai hari ini nama dan tanda tangan saudara tidak dapat diubah tanpa seizin pengadilan negeri. Apabila dari perkawinan saudara suatu saat nanti dikaruniai anak, wajib melaporkan kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana saudara berdomisili paling lambat 60 hari atau 2 bulan sejak tanggal kelahiran. Dibilang Bapak tadi 2 anak cukup, tapi saya bilang lebih banyak lebih bagus. Akhirnya acara pencatatan perkawinan kedua mempelai telah dilaksanakan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara mencatatkan dengan sah perkawinan saudara. Acara pencatatan perkawinan telah dilaksanakan. Terima kasih, selamat memasuki rumah tangga yang baru dan selamat berbahagia. Semoga Tuhan memberkati pernikahan kalian. Terima kasih. Saksi? Sah, oke. Permintaan tukang foto. Halo. Ya, dia itu pengantin solo dua. Pengantin solo dua lemak foto, panah kota mak foto, nah. Ya. Halo, Indri sama Henry. Tukang fotonya minta Indri saja dengan Henry. Berfoto. Ya, oke. Jadi kamu ya, Bu.
Pak cukup.